Saya yang terakhir mendapat giliran terakhir. Saya lihat dia tidak bergerak. Saya khawatir dia mati. Saya ketakutan. Dia mati. Gadis itu mati. Apa? Dia mati. Ya Tuhan. Mati. Ini pembunuhan. Mati. Ya. Jadi, Sal, kau tidak melakukannya. Aku lihat kau. Saya melihat Chris. Thank you.
Saya melihat jadi? Dendam tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tapi di lain pihak, pelampiasan dendam dapat menghapuskan dendam itu sendiri. Hingga memungkinkan untuk memaafkan agar hati bersih kembali. Bapak ini bicara apa, Toh? Sri, saya melihat... Saya melihat bapak-bapak ini berusaha lari dari kenyataan. Saya juga lari. Saya lari bersama ibu selama 25 tahun. Saya berlari bersama kenyataan, bersama derita dan siksa ibu. Jadi apa yang kamu harapkan dari kami semua, Sri? Tidak ada yang bisa kalian berikan kepada kami karena kalian tidak memilikinya. Kehormatan, harga diri, honor, itu kalian tidak punya. Itu yang direkut dari ibu dan dari saya. Tapi kalian tidak memilikinya.
sampai saat ini. Orang yang dengan serakah, dengan sewenang-wenang, dengan seenaknya mengambil hak orang lain, tidak punya harga diri. Orang yang mengecilkan orang lain, sebetulnya dialah orang kecil. Itu tidak betul. Kami sama sekali... Saya hanya ingin melihat kelima laki-laki. Tiga laki-laki yang telah menghancurkan hidup ibu saya dan saya. Saya menyesal. Seharusnya gadis itu kita bawa ke rumah sakit, tidak kita tinggalkan. Berhari-hari saya sulit tidur, berbulan-bulan. Saya tidak pernah melupakan gadis itu. Saya tidak pernah melupakan kamu, Menul. Rasanya seperti Tuhan mengirimkan bidadari, tapi saya sia-siakan. Demi Tuhan, saya tidak sampai melakukan apa-apa, Cahayu. Tapi saya turut membuat kamu menderita, Menul. Saya tidak pernah bisa mencintai perempuan lain lagi. Peristiwa itu selalu ada dalam hati saya. Kemanapun saya pergi, mimpi buruk itu selalu saya lihat dalam benak saya. Jelas sekali. Setiap ada perempuan yang ingin mendekati saya, tampangnya selalu berubah menjadi wajah Mbak Menul. Sebuah kenyataan yang mesti saya hadapi setiap hari dalam kehidupan saya. Suatu kenyataan, Yo. Dimana saya tidak pernah bisa tebus tumpukan hutang. Saya menjadi lumpuh begini bukan karena penyakit fisik seperti darah tinggi atau kolesterol atau apa sejenisnya, tapi kata diagnosa dokter, semua ini karena saya mengalami stres yang dalam, beban terlalu berat buat saya. Yomo juga tidak pernah menikah.
hidup baginya selalu dia rasakan pahit. Dari dulu begitu. Karena itu mungkin ini yang menyebabkan dia suka selalu minum-minum. Makanya satu mukjizat bahwa dia masih bisa hidup sampai hari ini. Dia tidak akan datang. Karena peristiwa malam itu membuat dia semakin apatis terhadap hidup ini. Makanya saya rasa dia tidak akan datang. Dia bahkan tidak peduli apa-apa lagi dengan hidup ini. Malam itu juga saya yang menggotong dia pulang. Jadi yang memperkosa Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya lari. Dek. Iya, Pak. Siapa perempuan itu tadi? Tukang pijit, Pak. Namanya Mbak Menul, Pak. Mbak Menul, Pak. Tolong panggilkan, saya mau pijit. Oh, maaf, Pak. Mbak Menul sudah ada janji menjit tempat lain, Pak. Sudah ada janji? Iya, Pak. Memang Mbak Menul langganannya banyak, Pak. Kadang-kadang kalau ada orang mau mijit, Mbak Menul harus di-booking jauh-jauh hari, Pak. Tolong bookingkan buat saya, kalau bisa malam ini juga. Nanti saya tanyakan orangnya, Pak. Oke. Mari, Pak. Sudah lama jadi tukang pijit. Sudah lama jadi tukang pijit. Sudah. Tinggalnya di mana? Dekat sini.
Pak Bahtiar mencintai Ibu Menul dengan sepenuh hati. Saya tahu, saya sekretarisnya. Bapak suka cerita tentang Ibu Menul, seperti ketika Ibu Menul membuka warung. Beliau juga bercerita betapa bahagianya Ibu Menul ketika Dek Sri menang lomba bahasa Inggris kecamatan. Apalagi ketika Dek Sri diterima di universitas. Sejuta lemari es tidak ada artinya. Memang tidak. Yang ada artinya adalah hati tulus yang membelinya. Selama ini hanya ada ibu dan saya. Tidak ada orang lain. Dalam setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap langkah, hanya kami berdua. Pak Bahtiar juga sendiri. Tidak ada yang menemani ketika beliau sakit. Dan tidak ada yang bahagia di waktu beliau sukses. Itu memang pilihannya. Dia membuat hidupnya begitu. Siapa yang ada ketika ibu harus cari uang supaya saya bisa ikut ujian SMA? Berbulan-bulan uang sekolah tak terbayar. Siapa yang ada ketika usus buntu saya harus dikeluarkan? Siapa yang datang ke sekolahmu waktu itu dan bicara dengan kepala sekolah? Kamu kira kepala sekolahmu mau berbaik hati membebaskan kamu dari uang SPP? Dan dokter yang mengoperasi kamu? Ibumu sampai bingung ketika mengingat-ingat kembali waktu dokter itu bicara bahwa dia pernah dipijit oleh ibumu. Dan ingat, Bu, ketika Dek Sri mendadak harus membayar uang KKN. Oh, bukan KKN. Di tahun pertama Dek Sri kuliah. Tapi saya lupa untuk apa. Ibu bersyukur sekali, kan? Ketika ada serombongan bapak-bapak yang minta dipijit dan memberikan tips yang besar. Semua itu karyawan kami. Pak Bahtiar selalu mengikuti kegiatan ibu. Bahkan beliau berpikir keras bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ibu dan Dek Sri sehari-hari tanpa ibu ketahui. Pisau itu masih di dalam tasmu, Menul. Saya juga punya pisau. Sengaja tidak tajam. Supaya sakitnya lebih pelan dan terasa. Kira kamu bisa menebus dosamu dengan perbuatan amalmu? Kamu kira kamu bisa dengan mudah menghapus semua ini dengan kebaikanmu? Kamu kira saya sudi menerimanya? Bahtiar, apa yang sudah kamu lakukan? Dan apa yang sudah teman-teman kamu lakukan? Sudah cukup membuat hidup saya sakit. Dan sudah cukup membuat hidup anak saya menderita selama ini. Bukan kebaikan. Saya mencintaimu. Saya tidak sudi. Saya mencintai. Saya tidak sudi. Saya mencintai. Kenapa saya begitu bodoh selama ini? Tak terfikir oleh saya. Campur tangan kamu dalam kebaikan orang-orang itu. Dengan sekudang hadiah-hadiahmu itu. Kamu sudah mempermalukan saya, Bahtiar. Dan kamu sudah menginjak-injak harga diri saya terus-menerus. Ibu! Rumah sakit terdekat di mana? Kita ke puskesmas saja dulu. Bawa langsung ke dokter, Un. Pak
Saya siapkan mobil, bawa dia. Tiar, Mas Tiar, ayo. Mei, cari susternya, Mei. Suruh langsung ke depan. Sri! Sri! Ya? Mas Pur pasti tidak tidur semalam. Sempat. Saya habis mengantar ke rumah sakit. Sony itu aman kayaknya. Kok tiba-tiba ngomongin Sony? Spontan aja. Biar saja dulu. Tapi satu urusan yang penting telah selesai. Yang sangat mengganjal dan pribadi. Apa itu? Kamu berhasil menemukan bapakmu. Perasaan saya bercampur. Bagi ibu ini seperti membuka luka lama. Tapi saya bangga punya bapak seperti Pak Bahtiar. Ibumu juga luar biasa. Mas. Ya. Mau jalan-jalan? Menurut Mas, apakah ibu akan berhenti sampai di sini? Menurut kamu sendiri bagaimana? Biar merendah dulu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Mas Pur sangat baik. Kamu harus curiga sama laki-laki yang mulai baik. Sudah. Waktu pertama kali ketemu Mas Pur. Masa sih? Yuk. Yuk. Suka sekali dengan lagu Pelangi. Kus Plus. Lagu klasik, sederhana, liriknya simpel tapi menyentuh esensi. Contohnya itu lagu Pelangi. Pelangi itu kan langka, indah, penyejuk hati, pemberi harapan. Ada kopi di dalam. Terima kasih. Pemandangannya bagus ya. Bagaimana? Pak Kris malah langsung diopname. Pak Bahtiar dijahit. 2 hari juga sudah bisa kembali. Paling lama. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi saya nggak tahu bagaimana perasaanmu. Tapi, saya ngomongnya kacau. Aku juga kacau, di dalam. Tentu kamu lega, bapakmu tidak ikut memperkosa. Aku tidak bisa bayangin kalau dia bukan bapakku. Tapi untuk kamu dan Sri, kamu serius kan dengan Sri? Kalian punya rencana menikah?
Iya. Aku gak bisa bayangin ada laki-laki lain yang bisa mendampingi diri. Mengikuti segala kompleksitas yang ada pada dirinya. Kompleksitas? Kata baru itu. Kamu baru menciptakannya. Seruat hidup ini. Kalau gak ada ruwetnya, gak bakalan ada lempengnya. Kalau gak pernah ngerasain susah, kita gak tahu bahagia. Gak bisa mensyukuri kebahagiaan. Kamu selalu sefilsafatis ini. Tuh kan, kata baru lagi, sefilsafatis. Ngomong-ngomong, nama bapakmu Gondo. Kok kelihatannya kayak bukan orang Jawa? Bapaknya Jawa, ibunya Manado. Beliau lama tinggal di Jakarta. Masa kecilnya di Bandung. Nasional lah. Ya logatnya aja kesana kesini, bergantung arah angin. Seperti orang Indonesia akhir-akhir ini, bergantung arus. Sekarang kamu yang filosofikal. Kok pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia dong. Filosofikal itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Inggris, Non. Tergantung nulisnya. Kalau nulisnya pakai ejaan bahasa Indonesia, ya jadi bahasa Indonesia. Saya terakhir ketemu Yomo kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Tahun 88. 9 tahun yang lalu. Saya bilang, kamu mau menghancurkan hidupmu lebih cepat. Lalu dia jawab, sudahlah. Aku bosan mendengar nasihat dari kalian. Iya, dari dulu memang begitu saja kalimat dia itu. Dia gak pernah mau berubah. Kapan terakhir ketemu dia? Ya beberapa bulan yang lalu saya ke Solo ada urusan. Secara kebetulan saya jumpa dia di Pasar Triwindu. Saya lihat bukan saja wajah dan bajunya yang kusut, tapi otaknya juga ikut kusut. Dia juga bilang. Dia bilang justru karena mabuk yang membuat dia tidak ikutan melakukan hal yang busuk itu. Iya. Dia juga bilang sama saya. Pemabuk yang asli adalah... adalah yang paling bijak. Yang paling bijak. Enggak sarapan dulu? Saya enggak biasa sarapan, Pak Andan. Semua juga memilih jalan-jalan. Pemandangannya bagus. Ya, masih bagus. Kalau tidak ada kebiadaban, pasti tetap bagus. Tetap indah. Semalam dibawa kemana? Di rumah sakit mana? Saya sengaja dandan pagi-pagi supaya bisa besok. Nanti kita rame-rame. Biar saya sendiri saja. Ibu jadi gak enak ini, merepotkan ya. Gak apa-apa, Bu.
Nggak enak ya harus dikawal seperti ini. Yang seharusnya dikawal itu kan Pak Bahtiar, bukan Ibu. Dia enggak nak Sony. Nggih, Bu. Masalahnya belum selesai. Justru sebaliknya, baru mulai. Bu Menul masih... Tadinya saya sendiri masih khawatir. Kalau hampir semua masih terpukau bal sendam Bu Menul, pastilah bukan kekhawatiran kosong. Mengantar Ibu. Jadi apa maksud kamu? Kamu tahu ini kamar saya dan Ibu, tapi kamu masuk dengan sengaja. Maaf, ya mungkin saya lelah. Maaf, Sri. Meme, kamu cari pisau. Ada dua pisau, Sri. Pisau ibumu dan pisau Pak Bahtiar. Saya juga ingin menemukannya di sini, tapi tidak ada. Berarti kekhawatiran kita tidak berlebihan, kan? Entahlah. Kamu mungkin benar. Kita perlu istirahat. Sri, saya menghargai tindakan spontanmu. Meskipun karena saya selalu bersama Ibu dan akan terpengaruh.